Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya bagi pihak pengarah pendidikan negeri Johor merakamkan sangat tinggi tahniah dan terima kasih atas usaha yang dibuat oleh PIBKS Johor Bahru untuk menyantuni anak-anak kita pada masa kehadiran mereka ke sekolah. Saya juga ingin menyatakan bahawa para ibu bapa, khasnya anak ibu bapa yang anak-anak mereka sedang bersekolah, supaya tidak meragui tentang tahap dan SOP keselamatan yang telah kita sediakan. Tuan-tuan melihat bagaimana kami menyediakan sanitizing, mengecek suhu dan menjaga penjarakan sosial bagi anak-anak mereka. Dan di setiap tempat di sekolah ini sudah ada SOP yang disediakan oleh pihak kementerian agar anak-anak keselamatan mereka, kesihatan mereka sentiasa diberikan perhatian utama ketika mereka berada di sekolah. Jadi kepada ibu bapa, janganlah meragui usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan prosedur keselamatan yang ketat bagi anak-anak kita menghadapi sesi pengajaran dan pembelajaran semuka di sekolah, dan dengan ini mereka akan dapat belajar dengan suasana yang tenang, selesa dan selamat, dan insya-Allah mereka akan berjaya dalam pelajaran mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri di depan gate kecil SMK Bandar Udang, yang mana ini adalah pagi ini pihak PIBK Johor Bahru yang diketuai oleh Dato' Yahya Jaafar selaku Ketua Sekretariat PIBK Johor Bahru, yang mana mereka mengadakan lautan setiap pagi setiap sekolah, di mana beliau sama-sama datang untuk mengalukan keadaan pada pelajar tingkat 5, khususnya kohort tahun 2020 yang mana akan menutupi perasaan dalam tempoh dekat, iaitu pada 22 Februari. Jadi saya secara peribadi mewakili seluruh warga kerja pendidikan Johor Bahru dengan syaban dan tahniah bagi memastikan kehadiran pelajar-pelajar tingkatan 5 ya, pada tahap maksimum untuk menghadapi perkesan. Sebagaimana kita sedia maklum, pelajar-pelajar ini kohort 2020 sangat memberikan sokongan kuat daripada ibu bapa, dan saya secara peribadi untuk syaban dan tahniah lah. Dan terasa sangat bahawa PIBK Johor Bahru di bawah kepimpinan Dato' Yahya Jaafar ni adalah hebat. PIBK Johor Bahru, you hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini 9 Haibran Februari merupakan hari terakhir bagi pelajar-pelajar yang bagi untuk menghadapi peperiksaan 2020 SPM. Saya daripada kumpulan penggerak ibu bapa komuniti dan pihak swasta, hari ini terpanggil hadir ke sekolah untuk memberi suntikan semangat. Setakat ini kita telah berjaya hadir seawal pagi, 6.30 pagi, sebanyak 13 sekolah dalam PPD Johor Bahru. Keadaan kita ini bersama-sama rakan dengan pegawai-pegawai PPD dan juga jabatan bagi menentukan keadaan, pertamanya keselamatan anak-anak, dan supaya anak-anak yang datang pada hari ini mempunyai keyakinan yang penuh. Begitu juga kita juga telah melakukan program-program sanitasi sebelum ni bagi persediaan mereka-mereka yang untuk menghadapi peperiksaan yang akan berlaku pada 22 hari bulan. Jadi itu sahaja daripada saya, dan insyaAllah kita percaya bahawa keadaan kita ini sedikit banyak memberi sedikit semangat kepada anak-anak kita untuk menghadapi peperiksaan SPM 2020 yang tertangguh pada tahun lepas. Sekian, terima kasih.